Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Hari ini Selasa 21 Mei 2024 merupakan hari biasa pekan ke-7 menggunakan posisi pekan 3 dalam ibadat harian halaman 634, 360, dan 639 serta Verbum Veritatis halaman 165A79. Marilah kita awali ibadat pagi hari ini dengan doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena karunia kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sulitnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang aku. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Maha Mulia. 40 tahun aku muakan mereka ikut
Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan Raja Manusia. Telah bergurau malam hampir hilang, sudah dekat. Karena penyelamat kita turun ke dunia, Allah memberkati kita. La sola si la, la sola si la sol fa mi. Engkau telah berkenan kepada tanamu ya Tuhan, dan memulihkan nasibnya. Oh, yeah.
kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan keselamatan akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan turun dari langit. Tuhan Kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Allah
disampaikan kepada semua bangsa. Repomi remi, remi redo si re. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita. Semoga wajahnya berseri-seri kepada kita. Ya, sesudah karyamu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Hendaknya segala Thank you.
Darahnya, Kristus telah memperoleh bagi dirinya suatu umat yang baru. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa kepada-Nya dengan rendah hati. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Raja dan Penebus kami, dengarkanlah umat-Mu yang memuji Engkau pada permulaan hari ini. Ajarilah kami meluhurkan dikau, ya Raja Mulia. Engkaulah harapan dan keteguhan kami, padamu kami percaya. Dan kami takkan dipermalukan. Perhatikanlah kelemahan kami, dan datanglah cepat untuk membantu kami. Karena tanpa engkau kami tak berdaya sedikitpun. Ingatlah akan orang yang papa, dan yang sendirian, agar hari baru ini jangan menjadi beban bagi mereka, melainkan hiburan dan sukacita. Marilah kita hening sejenak mendoakan intensi pagi ini. Thank you.
Allah bersama Bapa kami, kepadamu saudara kami kita persembahkan. Teresia, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ulang tahunnya pada hari ini. Kiranya Tuhan memenuhi, mengaruniakan berkat dalam kehidupannya, rezeki, kesehatan, cinta padamu, dan pelayanannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap setia menjadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja. Secara khusus kami berdoa bagi Ujub Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan Mei ini. Wujud Gereja Universal, Farmasi para religius dan calon imam. Semoga para biarawan dan biarawati serta para calon imam tumbuh dalam panggilan mereka sendiri dan melalui pembinaan pribadi, pastoral, spiritual, dan komunitas, sehingga mereka mampu menjadi saksi Injil yang kredibel. Marilah kita mohon. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, konten kreator dan influencer. Semoga para konten kreator dan influencer mampu memproduksi konten-konten yang mengandung pesan positif, kejujuran, dan membangun persatuan. Marilah kita mohon. Ingatlah akan umat-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, segala kebaikan dan setiap keindahan Kau ciptakan dalam cinta kasih-Mu. Semoga kami memulai hari ini dengan sukacita dan mengisinya dengan usaha cinta kasih bagi-Mu dan bagi semua saudara kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mohon berkat Dominikan. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaannya. Amin. Yang berbelas kasih, Engkau melahirkan penyelamat, pelindung kami, kami mohon restu, agar selamat senantiasa, berkat doamu di hadapan Yesus, Putramu yang tercinta. Kuatkanlah kami yang lemah,
dengan iman harapan dan kasih sejati. Ya Maria, Bunda Kami.